saudara-saudara kita. Oke, seperti biasa nanti untuk mata kuliah, maaf, untuk bahan apa yang sudah saya sampaikan nanti itu bisa kalian akses di Classroom. Kemudian untuk hari ini nanti akan masih ada teori lagi ya sebelum minggu depan kita hari tenang, kemudian minggu depannya baru kita akan adakan OTS. Oke, seperti itu untuk sementara informasi. Kemudian segera kita mulai beberapa saat lagi sambil menunggu yang lain untuk segera bergabung. Bisa kita mulai untuk perkuliahan hari ini ya. Topik dari pembahasan kali ini yang akan kita bahas adalah perulangan for pada PHP. Masih seputaran mengenai cara ataupun alur ya untuk pemrograman web 2 atau PHP ya. Oke, saya ucapkan kembali yang baru gabung mungkin selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri ya tahun 2022. Mohon maaf lahir batin dari saya pribadi untuk teman-teman semuanya ya. Semoga kita saling memaafkan, bisa dikatakan dari awal lagi atau kosong-kosong ya. Oke, seperti itu saja untuk informasi mengenai itu ya. Tentunya kalian sudah sampai kemana-mana ya, ke tempat saudara dan lain sebagainya. Oke, untuk materi hari ini yang akan saya sampaikan ini nanti bisa kalian akses di Classroom ya. Setelah perkuliahan nanti saya upload di Classroom, bisa dijadikan menjadi bahan belajar, bahan praktek maupun pengembangan misalkan mau dikembangkan seperti itu. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu kita mulai untuk perkuliahan hari ini ya. Perulangan for pada PHP dan mengenal array pada PHP. Oh ya, maaf.
Untuk judulnya ini ada yang ketinggal ya. Sebentar, saya tambahkan dulu ya. Oke. Oke, saya ulangi untuk pembahasan kali ini adalah perulangan for pada PHP dan mengenal array ya pada PHP. Jadi apa itu perulangan? Perulangan for ini pada PHP ini adalah gunakan untuk membuat sebuah perulangan. Misal kalian mau katakan membuat sebuah pemrograman tapi tidak perlu menulis beberapa kali. Iya, kalau 1 sampai 10 mungkin kalian masih oke lah ya. Ini ibarat copy paste. Akan tetapi kalau kita sudah membuatnya misalkan mau ratusan dan ribuan, itu tentunya kita tidak nanti akan kurang efektif ya untuk waktu dalam penulisan pemrograman tersebut di editornya. Maka dari itu kita menggunakan perulangan for ya. Nah, tujuannya hampir sama dengan perulangan while yang kemarin sudah kita bahas ya. Hanya saja perulangan while ini memiliki jumlah batas yang tidak diketahui. Sedangkan perulangan for itu memiliki batas berapa kali perulangan diulangi. Dan batas dari perulangan sudah ditentukan pada kondisi perulangan for. Nah, untuk pemahaman yang lebih jelasnya, bisa kita lihat untuk perulangan for berikut ini ya. Nah, jadi di sini kalian tuliskan seperti ini. Ini berarti ada for perulangan for ya, 1 sampai kurang dari 10 ataupun sama dengan 10, berarti 1 sampai 10 ya. Nah, ini membuat perulangan yang menampilkan angka 1 sampai dengan 10 dengan aturan yang sudah dibuatkan pada kondisi di atasnya. Ini kondisinya seperti ini. Jadi nanti yang akan tampil adalah seperti ini. 1 sampai 10. Jadi kita tinggal menuliskan di sini, tidak menuliskan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Akan tapi kita tinggal menggunakan for ya, 1 sampai 10 kita nulis. Nah, ini tentunya lebih efektif ya. Nah, ini hanya contoh kecil saja. Dapat di atas menentukan nilai dari variabel x sama dengan 1 ya. Nah, ini x sama dengan 1 di sini. Nah, di situ kemudian variabel lebih kecil dari sama dengan 10, berarti artinya bilangan 1 sampai dengan 10. Nah, ini menampilkan isi variabel perulangan for dengan menampilkan di dalam perulangan for untuk penulisan perulangan for kondisi perulangan diletakkan pada tanda kurung dan aksi dari perulangan ini diletakkan pada kurung kurawal. Di sini ya, ini ada kurung kurawalnya seperti ini. Ini bisa kita lihat kalau nanti kalian praktekkan ya. Ini kan untuk penulisan skripnya seperti ini. Sebentar saya preview dulu perulangan untuk nomornya ya. Oke, nah seperti ini. Jadi kalian tuliskan variabelnya tadi x 1 ya sama dengan x sama dengan kurang dari 10, berarti artinya itu nanti angka 1 sampai dengan angka 10 yang akan kita tampilkan. Ini perulangan yang sederhana ya. Ini hanya contoh, nanti bisa kalian contohkan yang lebih dari ini ya. Jadi seperti ini untuk perulangan untuk nomornya ya. Setelah kalian tuliskan seperti ini, kenapa diberikan kenapa ini warnanya kuning ini, karena diberikan slash 2 ya. Ini hanya untuk keterangan. Nanti kalian yang sebenarnya adalah script yang sebenarnya ini dan ini ya. Ini hanya untuk keterangan, untuk penjelasan kalian kepada kalian. Nah, kita lihat untuk nah di sini ya. Karena kita sudah simpan di localhost, nanti jangan lupa kalian simpan di exam ya, htdocs, kemudian berikan folder di dalam htdocs tersebut ya. Kalau di sini saya berikan latihan, nama foldernya, kemudian nama filenya itu saya berikan perulangan nomor. Jadi kalian bisa panggil di localhost, tentunya dengan catatan kalian sudah mengaktifkan untuk examnya.
kalian aktifkan untuk Apache dan MySQL-nya ya. Karena ini masih localhost, jadi nanti untuk file file ini untuk penguploadan ke internet ya. Jadi kalian aktifkan untuk Apache dan MySQL-nya, tentunya untuk awalnya. Jadi kalau Apache atau XAMPP-nya itu belum kalian aktifkan, itu tidak akan bisa ditampilkan di sini. Saya contohkan misalkan ya. Kita contohkan di sini kita stop dulu misalkan ya. Kalau kita jalankan, kita lihat, coba lihat. Oh, masih bisa ya. Untuk yang satunya lagi Apache-nya. Nah, di sini kita lihat dijalankan. Nanti akan ada keterangannya. Nah, di sini tidak bisa dijalankan. Kenapa? Karena sudah saya jelaskan awal ya. Untuk pemrograman ini menggunakan server ya. Jadi kalau kalian exam-nya belum kalian aktifkan, itu belum bisa kita jalankan kalau dalam kita membuat sebuah program ya. Nah, kita lihat kembali karena sudah kita aktifkan, dia akan muncul di pemrograman di sini. Oke, seperti itu ya. Nah, kemudian untuk berikutnya contoh perulangan pada ini sudah tadi dijelaskan. Kemudian kita membuat menampilkan string dengan jumlah yang kita inginkan. Nah, di sini misalkan ya, kita membuat sebuah kalimat yang seperti tadi saya katakan. Kita akan membuat sebuah kalimat dengan kalimat yang sama. Misalkan sampai 20 kali, 2000 kali maupun berkali-kali, itu kan tentunya kita tidak etis ya kalau kita harus membuat satu persatu sampai 1000 itu ibarat kita menggunakan kopas atau copy paste saja itu akan capek ya. Nah, ini kita contohkan di sini sampai 20 ya kan. Sampai 20 kata berarti untuk variabel di sini kata yang pertama 1 sampai dengan kata ke-20 atau sama dengan kurang dari 20. Nah, kalimatnya adalah belajar pemrograman PHP di www.universitas.com. Nah, kita cukup menuliskan satu saja kan, tapi kita menggunakan perulangan for-nya di sini. For-nya kita bisa kita tentukan kalau di sini 2000 ya nanti akan timbul tampil 2000. Kita coba di sini kita menggunakan 20. Hasilnya akan seperti ini. Kita coba lihat script-nya. Nah, di sini ya. Jadi tadi variabel untuk pertama sampai 20 ini dengan kalimat ya atau echo-nya itu adalah belajar pemrograman PHP di www.universitas.com. Nah, kita menggunakan pengulangan for. Seperti ini kalau kita tampilkan di websitenya itu akan seperti ini. Nah, karena kita tadi menuliskan untuk variabelnya adalah 20. Jadi yang akan tampil hanya 20 saja, seperti itu. Kalau kita tampilkan 50 ya nanti akan tampil 50. Seperti itu ya. Ini sangat simpel, ini hanya untuk contoh simpelnya saja. Nanti bisa kalian contohkan yang lebih detailnya misalkan. Seperti itu ya untuk contoh yang kedua. Kemudian kita kembali untuk yang itu adalah perulangan for ya. Nah, ini kita mengenal array pada PHP-nya. Nah, array adalah suatu tipe dari variabel yang mampu menyimpan banyak data atau nilai. Tipe data array. Nah, karena array memiliki banyak data, maka isi dari data ditandai dengan angka dan tiap-tiap data isi data array. Nah, angka masing-masing di isi array dimulai dari 0, 1, 2, 3 sampai seterusnya ya. Ada dua cara penamaan dan pemanggilan isi array, yaitu dengan cara memanggil menggunakan angka default array dan bisa juga dengan memberikan penamaan pada masing-masing isi array. Untuk membuat dan memanggil data pada array secara biasa, tiap-tiap dari isi variabel array ini diberi nomor urut, yaitu dimulai dari 0. Seperti kita contohkan di sini ya. Nah, ini PHP misalkan membuat array yang berisi nama buah-buahan ya. Yang pertama kita berikan variabel buahnya, array semangka, jeruk, apel dan anggur di sini. Menampilkan data array dengan nomor urut 2, berarti kita panggil echo-nya buah 2. Nah, seperti ya. Karena di sini variabelnya namanya buah ya, berarti kita panggil untuk echo-nya buah. Kemudian kita yang kedua. Karena di sini
dimulai dari nol tadi ya, kalau tidak salah. 0, 1, 2, berarti nanti yang akan tampil adalah apel. Nah, kita lihat di sini seperti ini. Jadi dia tampilnya apel di sini. Kita lihat di sini, panggil buah di sini ya. Ini variabel buah, rice, mangga dan jeruk, apel dan anggur. Jadi karena kita akan panggil untuk pemanggilan di sini, choice di sini ya, untuk variabel buah yang kedua. Di sini tadi array itu dimulai dari 0, 0, 1, 2, berarti yang akan tampil apel. Kita lihat di sini. Nah, jadi dia akan tampil apel untuk panggil buah. Nah, ini sesuai untuk nama dari filenya, kalian namai sendiri-sendiri tidak apa-apa, yang terpenting kalian paham saja seperti itu. Oke, paham ya, seperti itu untuk panggilan, untuk mengenai array ya. Membuat dan memberi penamaan pada isi array. Nah, ini masih mengenai array. Memberikan nama tiap-tiap array ya. Caranya kita tuliskan seperti ini. Kita tuliskan BAB penamaan isi array. Variable pertama buah jeruk isinya merah. Kemudian buah maaf semangka ya. Kemudian untuk buah jeruk rasanya manis. Kalau buah apel warnanya kok merah juga, ini salah tulisnya. Kemudian untuk apel merah enggak apa-apa, ada ya. Kemudian untuk buah anggur harganya mahal. Namun apakah isi array yang bernama jeruk? Kalau kita mau panggil jeruk, berarti kita panggil Eco ya di sini. Eco buah jeruk. Nah, di sini keterangan dari variabel jeruk itu rasanya manis. Nah, ini yang akan tampil Eco-nya ya. Kita misalkan mau memanggil buah anggur, berarti nanti kita kita tuliskan di sini buah anggur. Nah, ini variabelnya. Nah, ini yang akan kita panggil seperti itu. Nah, ini karena kita memanggil kita menampilkan atau memanggil jeruk. Nah, ini keterangan di sini adalah jeruk ini rasanya manis. Nah, tampilannya seperti ini. Kita lihat di sini jeruk apel rasanya manis. Nah, ini ya, kalian tuliskan seperti ini untuk tampilannya seperti ini, rasanya manis. Jadi kita menggunakan array ya, untuk lebih untuk pemanggilan. Oke, seperti itu. Yang berikutnya ada lagi tadi mana, rasanya manis. Contoh penerapan ya, array dengan for ya. Nah, ini kita gabungkan antara array dengan for. Kita lihat di sini untuk scriptnya ya, membuat array yang berisi nama buah-buahan. Buahnya ini adalah variabel dari buah ini. Kita buat dengan array semangka jeruk apel anggur. Count untuk menghitung isi array. For esik 0 counts buah. Kalian tuliskan seperti ini ya. Nah, ini nanti tampilnya. Oh maaf, ini kok rasanya manis lagi ini. Oh sebentar, ini salah ya. Kita tuliskan array yang kedua di sini ya. Tadi untuk array-nya ada beberapa variabel, untuk variabelnya ada semangka, jeruk, apel dan anggur. Oh iya ya, ini tadi saya salah ya. Nah, oh, masih dalam pemanggilan jeruk ini ya, maaf. Oh iya, karena kita masih memanggil jeruk, coba kita array-kan ya. Di sini kan bedanya dengan tadi ya. Nah, di sini kan belum antara belum penggunaan array dan for ya. Nah, di sini kita gabungkan sama ya. Kita tampilkan di sini juga rasanya manis karena kita panggil jeruk seperti itu ya. Oke ya, seperti itu untuk mengenai perulangan for sama array ya. Ini untuk menghitung jumlah isi array, perulangan yang kita akan menghasilkan 0 sampai dengan 3. Kenapa? Karena kita menggunakan lebih kecil dari jumlah isi array, sehingga kita bisa menampilkan isi array menggunakan urutan angka for ya. Oke, seperti itu. Kita coba dulu ya, ini yang ini tadi kayaknya salah. Oke, gitu. Kita coba di editornya. Oke,
Perulangan dua ini tadi ya, kita save dulu, kita coba. Nah, semangka jeruk apel anggur. Jadi kita tadi ada sedikit kesalahan di sini ya. Ini untuk screenshotnya. Nanti saya screenshot lagi ya untuk penerapan array dengan for. Jadi kita akan menampilkan dari beberapa nama buah. Nah, karena kita array kan variabel buahnya itu berisi semangka, jeruk, apel, dan anggur. Jadi saat kita tampilkan di browsernya, dia akan tampil nama dari semangka, jeruk, apel, dan anggur. Ini adalah beberapa contoh penerapan perulangan for dan array ya. Seperti itu. Nanti ada sedikit kesalahan, nanti bisa saya perbaiki ya. Oke, saya rasa seperti itu untuk hari ini ya. Sebentar. Jadi mengenai perulangan for pada PHP, kemudian untuk mengenal array pada PHP tadi sudah saya sampaikan ya. Silahkan nanti kalian coba di komputer masing-masing. Untuk minggu depan berarti kita ada hari tenang, minggu tenang ya. Kemudian minggu depannya baru kita laksanakan UTS. Jangan sampai kelupaan ya. Nanti ada yang nanya, Pak, hari ini kok tidak ada kuliah? Itu karena hari tenang. Kita diberikan satu minggu untuk satu minggu dua hari tenang ya tentunya ya dalam satu semester. Berarti minggu depan, minggu depannya baru kita laksanakan UTS atau ujian tengah semester. Seperti itu saya rasa untuk pertemuan hari ini. Mengenai apa namanya topik yang sudah saya sampaikan tadi ya, semoga nanti bisa diterapkan, bisa diimplementasikan kalian ya. Kalau ada kesulitan silakan bisa informasikan ke saya. Jadi saya rasa tidak ada kesulitannya karena hanya ini hanya dasar-dasar saja. Mungkin kalau terpaksa kalian ada kesulitan ya silakan kontak ke saya, seperti itu bisa kalian praktekkan. Untuk kemarin-kemarin tidak saya praktekkan, tapi banyak yang sudah menginformasikan langsung ke saya ada kesulitan, kemudian saya berikan apa namanya untuk pembetulan ya. Ternyata kalian ada sedikit kesalahan penulisan di dalam menulis skripnya. Jadi kemarin saya coba untuk dari teman-teman, ada beberapa teman yang sudah mengumpulkan tapi error. Ternyata saya coba ada kesalahan, dan ketika saya coba itu sudah bisa saya bisa dijalankan ya. Berarti nanti kalian intinya pada pemrograman itu kalian harus lebih teliti ya. Karena beda titik, beda koma, beda petik itu akan fatal di dalam suatu pemrograman dan tidak akan muncul seperti itu. Oke, saya rasa itu saja untuk hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah di dalam perkuliahan hari ini ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah wawasan untuk kita semua. Bisa kalian coba, bisa kalian praktekkan, dan bisa tampil sesuai dengan apa yang saya harapkan, yang saya jelaskan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat merayakan hari raya Idul Fitri untuk terakhir, mungkin untuk minggu terakhir ini ya, untuk hari Idul Fitri ya, sudah menjelang Sawalan. Kita saling memaafkan satu sama lain ya. Saya pribadi juga mohon maaf banyak kekurangan dalam penyampaian maupun perkuliahan untuk pemrograman web 2 ini. Oke, terima kasih saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat mencoba, selamat beraktivitas. Terima kasih.